atau syarifah mudahil. Apa namanya? Nanti dinikah oleh Habib datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azman Khan. Dan gak usah dibahas Habib dan Ahmad Muda. Habib Azman Khan nikah dengan Syarifah Mujahid. Jadi nanti punya putra namanya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dan Sunan Gunung Jati itu kalau dari ibu cucu Prabu Siluman Pangeran Pamanang Rasa. Kalau dari ayah Ahli Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Gunung Jati berhasil mengisahkan seluruh masyarakat Cirebon dan sekitarnya dengan cara apa? Dengan cara adu kesaktian. Jambi-jambi Cirebon dimacetkan